بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا والصلاه والسلام على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سَهْلًا سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب الشرح لصدري ويسر ويسل لأمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إخوان في الدين رحمكم الله. kita awali kajian kita dengan bacaan بسم الله الرحمن الرحيم Sebelum kita mengawali kajian, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan, yaitu berkaitan dengan fenomena pemahaman Islam yang sangat beragam. Banyak orang memahami Islam itu begitu beragam. Terus paham Islamku macem-macem Sampai dalam kelompok ada kelompok Islam garis keras Wonten kelompok Islam setengah keras Wonten garis pemahaman Islam kelompok empuk Niki jane sing bener sing dimilih sing empuk apa sing setengah atos apa golek sing atos Sejatine Islam niku mboten wonten sing ngatos. Jadi Islam niku intine kan Qur'an niku tuntunan supados so, kita niki piye amre apik. Jadi Qur'an niku nuntun kita niki dospundi supaya awake dhewe iki apik. Ingkang kaping kalih, supados so, kita niki slamet saking bahaya. Ateges Quran iku mengandung gizi lan mengandung obat. Terus Islam itu gizi, suplemen gizi dan obat. Iku lengkap berarti. Dadi mboten masalah Islam garis keras, Islam garis leman niku lek mendhet Islam sepotong-sepotong, sekedhik-sekedhik sepotong, diambil mung siji satuwil sing tak karepke ya tak jimek, sing ora tak karepke ya tak tinggal. Lah ini niku dadine pokoke niku. Dadine agama Islam agama pokok-pokok. Lah sedoyo ditindakaken niku Islam niku Quran niku buatan wonten atas, buatan wonten setengah atas, buatan wonten empuk, buatan buatan wonten. Inti Quran niku dadi gizi lan dadi obat. Buatan kaya dipisah, gizi kali obat buatan kaya dipisah. Wah aku nggak menjadi gizi nih toh, yang penting aku lemu. Wah akhirnya dipendet gizi nih Ben awa'i lemu, awa'i betot, wetengi bedosol, melentus, watengi, bobote, Bobo wis, pirang polo, wolong, wolong, kilo, sangang polo, kilo, ning jerone, bobro. Angetan to? Tuh, hari iki lemu, merem-merem menggok, huk, huk, loh, leh, kok mendelik orang balik, leh? Tidemek is mati. Gizi, tapi penyakiten Purun, beton, pak? Hmm. Wah, aku sih penting obat itu, buat dino ngombe obat anti flu, anti ngelu, anti pusing, anti loroweteng weteng. Ngatain gak? Neng buatan gak ada gizi. Hari ini yo ras apa jani yora, sehat, tapi kok moro moro terencing, loh kok moro moro kremping, mantan kremping moro moro kok kuru kare balungnya tok, loh meripati kok cekung, lah orang mangan. Sing penting sehat mas, Gak sama gak mangan, orang penting. Sing penting bebas dari penyakit. Orang bebas dari penyakit ya kudu mangan. Orang penyakitan gak mangan, lu. Lu we. Mangan terus. Boten ngombe jamu antibody. Antibody untuk pertahanan tubuh. Ya wis gak karu karuan Makan ini ku lengkap. Quran niku dos pundi supados kita gesang apik ingkang kapan kali selamat saking bahaya. keluargane dadi ape hubungan anak lan bojo anak lan bapak anak kali tiang tua dados sae hubungan moro tua kali mantu sae hubungan rakyat kali penguasa sae hubungan masyarakat sing sugih kali sing boten gadah sae harmonis tiang ingkang berpunya pejabat yang punya pangkat dengan rakyat biasa di hubungannya saya. Lek pun sedoyo saya penak. Suar gondonya. Tapi kita bayangkan lek sedoyo buatan saya. Hubungan uh, Bujo. bojo, lanang, kali bojo, wedo. Oh, ini aku lihat latihan sabar, deleh nafsu. Yeah. Pertama, latihan sabar, deleh nafsu, dalam nafsu karpe dewi Baru diisi Quran. Wangel pak niku hubungan rumah tangga. Kalau ini pun akan tuh. Tunggu sata buasan Udin. Wadah katai wong penyakitan niku mergono apa? Mergono kakean batin. Sering kula sampai akan. Dan batin ku paling katah batin teng buju, Batin teng Muring-muring dengan orang tua, ya kadang-kadang. Muring-muring teng orang sepuh, ya kadang jarang ketemu. Tapi jenis nang bujuh. Membendina bendina apa ya? Tidak tuku piring ini sing jalan-jalan kok. Tuku piring ini sudah jalan-jalan. Ini kalau masang kurden, wah. Segini enggak, ini. Jalan-jalan tapi sudah jalan. Loh, itu ya, rakenek itu. Takkan, wow. bolak-balik kok. Aman buatan, Kadang sing menang ya sing bojo lak wedok, kadang sing menang bojo lanang. Pokoke menang-menangan iku padahal yo ya bojo-bojone dhewe. Menang-menangan nggih mboten, Bu? Mboten. Kok nggih. <tien> Kalau mau mboten iki wae ibuke nggih. Ibu. Niku lek tukaran mun biasa, enggak dian isifar betul. Lho lek wis numpuk-numpuk, Pak, dadi penyakit. Dadi penyakit. Lah niki Quran niku Boten kangge atos atosan Quran itu boten kanggo menang menangan. Terus pun dia awe niki dados Cara ini wow latihan sabar, deleh nafsu, deleh nafsu belajar ngalah. Oh ngalah orang kelong kok, gie pak gie. Ngalah teng bujuk kelong boten. Bu ngalah teng bujuk kelong boten. Boten kelong. Ya malah itu Ono oleh ibu mualah terus, wah mangke Belonjo ditambahi tambahin. ngatain. Enggak, wong alah niku bukan berarti kalah. Ibu ngalah dalam hal berbicara, ngalah dalam hal berpendapat. Ya sesekali ya berpendapat ini ku baik saya, tapi kan menang dalam sisi belonjo. Ngatain loh bu. Lo lain jenengan kan menangan, ngomong menangan, opo pemenangan, menang. Tapi belonjo ini kah? Kalah. Enggak ngatain pak. Bapak ini kok tenang mau mesem tok. Ibu es yang buan terang. Maka Al Quran disebutkan. A'udhu billahi minasyaitanir Hudalinas wabayinatim minal huda. Iki Quran pituduh kanggo menungso dan kanggo keterangan songkop itu doh Dalikal kitab kitab iki la roiba fihi ora ana no keraguan ing jurune wis aja ragu-ragu trapno wae sampai lek like, diskusi-diskusi seminar kesuwen selak mati selak selak mati wis langsung terapkan hudalil muttaqin sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa maka Quran iku kanggo pituduh boten kangge menang-menangan Nah, watos atosani kulek like Jimmy Quran sebagian, sebagian boten ka Wong belajar akidah, wah wow, kafir, musyrik, mukmin. Saya ini ku memang inti Islam belajar akidah. Inti dari Islam itu menyembah Allah dan menghindarkan segala macam tohut. Jelas ini ku. Nyembah hanya Gusti Allah tak. Masuk patung disembah. Boten. wit-witan disembah lawit niku sampeyan ketok mor-mor gawe kayu ya wis beres tapi angker mas Wah, angker lo mas sing wae ngeok nggg mur-mor wonge mati niku duduk kayune sing angker kayune merga disembah setane padha tek. Teko. Lek setane padha teko dadi ini iku dadi kaya kayok kuang tapi kalau kan sanjang kalau sing sapa wonge iman kata-kata moco surat al ikhlas kata-kata moco surat kula audi bil falak kata-kata moco kula audi berobin bendino awan isuk sore bu pak dibaca terus menerus sampai melebu teng ati ngelindure wes ngelindur Quran tuh wallahu lepun melebu teng ati bu ojo to panjenengan sampai ngucap melaku mawon Tentang tempat wingit sing ketempelan itu saya pak ya, lo saya saya es jadi ketempelan itu baru kulo maos saya baca di Fadlul Quran ternyata uang ketempelan itu wonten kali menungso ketempelan setan wonten setan ketempelan menungso saya es nih maksudnya nyatan manungsa lek atine niku kosong manungsa lek atine niku hampa ora ana no tauhid boten wonten kepercayaaan kepada Allah boten nggada iman wong kosong boten nggada iman kebetulan pikirane kosong niku mung jin kalih setan kaya omah kosong ngoten nggih malah wong mikir utang terus ngelamun moro-moro peteng 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 kok pikirannya kosong orang nyebut gusi allah buatan istighfar lek like, wong masalah wong iman apa astagfirullah Nadim, do gusti Allah, kalau nggak ada utang panjenengan, ingang moho kuwaos panjenengan asomat As tempat bergantung panjenengan tempat jaluk, kalau buatan sakit jaluk tempuh di punti, tua bertenaga ada, bapak ya orang duit duit, Konco-konco tak utangi buatan buron pun kulo nyuwun tong panjen, panjen dengan jalo. Penak buatan kosong diisi tauhid, buatan isi tawat. Setan orang lebu. Tapi wes boh wes aku bingung merawang utang nih dia nyolong nang dia nongko ora cukup peda motor wah resiko nih kalo petok dibong dia wah, sampai ngelamun mawon karena wis nglamun atine kosong. Nah, setan-setan ini pas rekreasi teng tawang mangu, ana omal kosong rek, ayo ngiyup udan. Nah, ngiyup moro morong moro ngomel mola kelepek kelepek ketempelan. Jadi setan menungso ketempelan setan amarga menungso atinya kosong. Yang kedua, hati kosong itu bahkan di beberapa dukun, di beberapa orang-orang yang mengatakan katanya ngasah ilmu, baik itu ilmu hitam maupun ilmu putih, ini ku podo pak, wiki ilmu putih loh mas, tetap ku ilmu hitam. Nah nggak percaya jaringan mangki ketemu sazena, amir diruk ya, nggak si metunggu jaran, lah si metunggu lah asu mangke, setan ini ku, podo ini Mengelapui. mengelabui itu untuk mendapatkan ilmu dengan cara topo broto. Nopo niku topo broto, topo broto ini ku mengosongkan pikiran. Gimana mengosongkan pikiran? Ya yes, pokoknya Allah murah mikir apa apa, mikir apa satu titik. Wah, wow, ngatain gue belajar kalau biar ngatain kepingin jadi pendekar. Beni so nopo sholat yang dure godong. Sakit godongnya dalem dure dure tackle ngatain. Wah, awam kepingin sholat dure godong gedang wah tenane iya godong gedange deleh ning dure <tuh> lemah ya padha wae ben iso sakti saipi angin lembus kilan kadal melet uh pokoke macam-macam ilmu niku ...lah... ilmu ini nah, niku ciri-cirine lek riyen dengan tanajus dulu kan ilmu tuyul dengan tanajus berlumur-lumuran dengan najis sangatan nggih Terus yang kedua ada dengan cara mengosongkan pikiran. Jadi tidak pikiran kosongkan satu titik, satu titik apa? Wah, pokoknya satu titik. Orang mikir opo-opo, Lah, wes orang mikir anak, orang mikir bojo nggak mikir diri sendiri, sampai nggak mikir Allah. Itu koyo koyo hatiku sengaja dibuka pak. Ayo, setan melebu. Bu tenanan, melebu nih Beleng siji, weh enak nih jeruk. Beleng loro, weh wongnya mari makan sate, sate ini pangan. Weteng ini ku leboni jin. Weteng ini ku kelebonan jin. Mlebu nang ati, mlebu ning usus, mlebu teng nopo paru-paru, mlebu teng jantung, mlebu teng otak, mlebu teng aliran darah. Maka saat dia terbang, wing langsung iso mumbul niku nopo jin kabeh niku. Bisa itu. Tapi amun dicoba wangil mati nih mangke jenengan. Wangel mati nih, mboten percaya sama cobi mawon pun. Pokoknya <tuk> angel mati aku diceluk, Sat, ini lho mau kau kunci celok saat niki dong jeruk ya, ini kita ilmu ya, angel mati ini. Niku mengosokan pikir, pikiran, niku jenenge yok setan masuk dengan izin. Tapi wonten setan masuk dengan tanpa izin, jenenge ketempe, tempel. Ada yang kedua, setan utawa jin, lek setan niku jin sing jahat, ngateng ya lek jin wonten jin kale sing jahat jenenge setan sing sae jenenge jin muslim nggih ikut pengajian Pak Tomriki kathah lho Pak Tomriki niki kosong nih. jin kabeh niku tapi kalau mbak sakit delok nggih amban ustaz siap iso delok jin mboten tapi pasti di situ setan juga ikut ngaji jin ikut ngaji nah sebaliknya setan bisa ketempelan menungso jenenge wong-wongan lan nah, iki kan setanen. Lah iki wong-wongen. Nalika setan niki setan sing kafir mboten iman kesababan hawone kalih wong sing iman lanteng dadane wonten kur Kula jane <guluhi> ya wedian lho Pak Sami, sering ngene ku wedian. Ya Jember di belakang rumah saya itu hutan. Nah, hutan katanya banyak bajangnya. Bajang itu jenis setan, gendruwo, awake bayi, ndase brewok. Niku wong tuwek, niku jenenge bajang. Jarene kula mboten nate petuk niku. Nah, tapi ya akhirnya ya wedian ngoten. Begitu di pesantren ketemu ada tauhid, ada Wallah pun ngaji Quran. Ya di mana mana ada katanya tempat angker, tempatnya setan. Gak, gak wedi, tapi semua cak yakin, kulo aldi berobi falak yakin, kulo aldi berobi yakin. Ternyata begitu jalan hilang hilang. Jadi kan pas mancing, mancing jolo, nopo teng sawah katene apa ini, uh, mengairi sawah, ngelep sawah nyiram wortel. Bu, berada budal pengi-pengi jam siji. Pengi matamu. Pas melaku. Loh. Dek Buri kok kayak. Kok oh putih. Loh. Pocongan. Oh pocong belayu pak. Yang jenengan belayu. keso so di Deni mana. Oh hari kemudian. Kita tak kudau mana. Loh. Pes tuh. jeni kok. Dua pikiran kok. Kayak menungso. Kalau di Deni Ini kok tambah. Gunggungan. tambah no? Bom -bom. dong. Bombo. sama Buri. Cuma macam-macam. Balik teman. Qul huwallahu ahad. Allah sama. Jine tiba yo melok. Lam yalid wa lam yulad. Loh, iso sampean. Wah. Kok yo iso sampean? Lho, aku yo melok pengajian. Oh, sak jamaah yo aja nggodo aku. Ha. Wong ngalih pun. Nah, jadi memang orang Islam kalau banyak baca Quran banyak wirid kul wallahu ahad kul a'udzu birabbil falak dan kul a'udzu birabbin nas ini setan akan kesabapan jadi jenengan kalau perlu mlaku teng tempat angker wo oh, iku minggir dhewe ya, Pak lek sampe makso ketempelan tenanan sampai itu diceritakan oleh salafus saleh saat itu setan akhirnya kelapa 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 ngonten nggih langsung koyok koyok iwak metu sangking banyu niku loh wah sampai tuh digonang tong di guna ngomai. ngopo kang ngopo kang wah kelompok setan itu ngumpul sak kampung kodonya bagi ngopo ngopo saya celono wong pinter nah wong pinter setan itu udah celo. wah iki wong wongan nah tan wong wong wongan ini ya, akhirnya mereka enggak tahu dengan cara apa yang diobati bikut rotilah ya mungkin kalau memang sembuh sembuh enggak ya bisa jadi mati bisa jadi mati Makanya orang yang paling kuat Umar bin Khattab radhiyallahu Rasulullah Rasul bersabda tidaklah Umar melewati satu jalan kecuali setan akan lewat jalan yang lain ora ono Umar ngliwati ning sawijine dalan kejobot setan itu ngelewat jalan. Umar lewat karang pandan mriki wah setan niku lewat candi suku Pak Ojo petuk Umar ketempelan awakmu ngoten Ya, nah, makanya WDW ini kan biasa, biasa ngaji, pun biasa mau sholat, penang. Kemudian yang ketiga, paling berbahaya, ibu bapak. Yang paling berbahaya, bilang muka-muka kita, lan panjang saya, dilindungi tegusti, al. Sing paling bahaya, kosongnya hati, kosongnya hati, niku naliko masa ardalil umur usia pikun ardalil umur usia pikun mak naudzubillah kalau kita usia pikun itu tantangannya berat lek wis ini kosong setan juga gampang mah masuk wonten wong sing pikun wajar tapi wonten pikun boten wajar wonten buatan, mbah jani ora apa pokok tapi kok kayak rodok nyun kok orah, kurang nor normal nggih wonten pak wonten buatan kejadian pak tambah sepuh, kurang normal. Kurang normal, kenapa? Dia hatinya kosong, kemudian mudah dimasuki oleh syekh. Dan yang paling berat pada masa sakaratul maut. Itu sudah antara hidup dan mati. Jenengan kongkon mati niku abot. ini abot. Saat ini mati pak. Buatan? Padahal saya adoh. Anggir to. Saya adoh orang gelam. dikabari. Benjeng mati. Purun buatan? Mo. Lah malaikat teko tenanan, Pak. Wis, Mas, sampean limang menit mana bakal ma Aduh, boten lo. Udu mati ora. Wah, masa goncang itu masa kupu, masa sibuk. Setan akan masuk. Awakmu kepingin ora mati? Yo, ikuti saya, sembah saya. Oh, naudzubillah. Maka dari sinilah Akhifillah ibu dan bapak sekalian membaca Al-Quranul Karim tadi supaya kita bebas dari bahaya. Terutama paling bahaya adalah setan. Rumah tangga bisa bercerai mergosetan. Anak orang rukun kalih bapak itu mergo setan. Dulur rebutan warisan sampai geger mergosetan. Daerah Jember ngantek wong caruk. Ya siapa? setan. setan pun. Nah maka dari sini Quran mengusir setan. Maka dari sini kesimpulan kita, ibu dan bapak sekalian, pertama, ora ono sing jenenge aliran Islam iku atos mboten a atos. Lek wong awakmu kok melok ma jenggotan kabeh, berarti aliran keras. Enggak, Mas. Aku kepingin dadi urip sing luwih a a apik, selamat dari segala macam kebu keburukan. Pun jawab ngoten mawon. Lho nek kok diajar nopo? Teng ma Diajari nopo? Berumah tangga sing sae, rukun kali tong tonggo menghormati fakir miskin menghargai anak ya yatim ngeteng entok masjid piye ame kemungkaran yang ada di masyarakat penyakit masyarakat bisa diatasi pun -teng. tak muru nabil ma'ruf amar ma'ruf nahi mungkar aja aja kebecian lan nyegah kemungkaran Caranya dos pundi nah niki nyukani dalan Rasulullah bersabda, kulukum roin, sirok abe pemimpin, wa kulukum mas ulun, bakal ditakoni, diminta pertanggungjawaban dari kepemimpinan itu. Loh, pemimpin nopo, bapak bapak pemimpin rumah tangga, ibu ibu pemimpin untuk anak anak anaknya. Maka kita ini diminta tanggung jawab. Maka ampun ngantos namun kerja kemawon lali mendidik anak. Lek kita mau tendangan jaksa sakit anak terus saya niki gawat teng TPA betoteng teng masjid kersane sakit ngaji. Wonten tunggali hadis kutsi, wonten tiang niku nali kotang akhirat melebus wargo tempatinku ini elit banget pak presiden kalah presiden kalah duur tenanan wah suar goku kabeh lu sampai ustad tu kalah lu ke ustad kok suara goni nih aku duur dewe padahal aku tukang oli Aku yuk pengajian akad pagi yang seminggu sepi, sepi san. Kok suara gue kuake? Tangler tenggus Allah, gus Allah. Kok suara gue kusak gede nih nggak Lo, sampean biani kundue a ah, anak anak soleh sama gonang TPA tiba dadi di kiai dua santri telung eh telung wapal Quran kabe nah awakmu untuk Suarga yang paling dulu insya Allah begitu berada di surga nanti semuanya saling mendoakan. Duh Gusti Allah, kula melebat mlebet swarga amarga saking nasehat Ustadz Kai. Saking nasehat nasihat Ustadz Kai, panjenengan tambah Ustadz niku ganjarane. Ha, <tuh>, ngaten nggih. Dadi sami doakan. Beliau mendoakan Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan isi koma. Bapak Ibu nggih ampun putus ndongaaken Syekh niki mawon saged teng Kalau kita kemauan, kemawon, eh kelas Syekh. Jazakallah khair. Fanasallahu ayyan fa'ana wa muslimin insyaallah. saya kira demikian Ibu dan Bapak sekalian cukup nggih. Ya, cak Pun tambahan saking Bapak Ibu usedoyo, enggak, enggak? Ya, saya kira demikian. Dan kemudian uh, untuk saya tambah lanjutannya, Ibu dan Bapak sekalian tinggal kita tadi nopo Quran pituduh, nggih. Quran bukan membuat orang ekstrim, irhabi terorisme buatan. Jadi nggak ada. Makanya wong lek pun mantun ngaji mboten wonten namanya terorisme. Itu rahmatan lil alamin. Jadi kelintu, tuh, iki sebentar lagi Natal. Lek Natal, ayo gereja di mboten angsal. Enggak boleh. Jangankan pada waktu damai, pada waktu perang maupun mboten angsal bakar gerejo. Wongi waiwes pateni, mbok tenang sal. Kita nggak boleh memerangi orang kafir kalau orang kafir buatan merangi awe. Sering kalau sampaikan dulu orang mukmin kan nahal, uang mukmin itu koyok ta tawon. Panjangan titan pun tawon. Ngonten awe dewi rawa po mor tawon gue lagi dintupi awe dewi ngonten buatan tawon lek buatan diganggu nyukani manfaat ma madu. Neng lek diganggu aja takon, tak entuk aku mati orang apa-apa, sing penting awakmu bentol. O, ta. Tapi sabar, niku tawon. Tawon rukun teng tetangga bisa memberi manfaat bahkan orang mukmin diambil harta kekayaannya lek alon-alon ora diganggu orang muring-muring, nggih tempat Pak? Nah, minyak bumi semua di Indonesia sugeh sugih niku emas gawa nang Amerika terus nopo niki? nopo uh, tanah minyak tanah hasil bumi dibawa ke Amerika le alon-alon disebuli ini jemik madu ini, ya meneng wae ini kok orang mu'min ini kok sabar kok diharani terorisme bunti nah, maka berbeda hukum Islam di sini orang kafir harus tetap dilindungi Masalah akidah, siapa yang tidak beriman kepada Allah, jelas melebun rokok. Niku masalah tuntun lain. Tapi berhubungan, jangan dibeda-bedakan. Jadi dalam bertentang, kok dulurku tonggoku Kristen? Tetap mawon hubungan bah, baik. Diundang Natal, wah orang enak perkewuh. Betenang sal, nggak boleh hadir dalam malam Natal. lain. an lah ya jus, lah ya jus antum tahduru ait nasara tidak boleh datang ke tempat wah ini nggak toleransi loh masalah toleransi beda mas masalah agomo kudu de dewi masalah urusan kampung de dewi maten dan dani dalan kali wong kristen ang angsa dan dani gerejo kali wong kristen buat angsal dan masjid kali wong kristen Lek awakmu gelem ya karepmu, Nggih no, toh? Niku Islam niku paling bagus pokok agama yang benar. Maka dari sini uh, Ibu dan bapak sekalian, pertama kita tidak boleh ikut-ikut agama nas nasrani, ikut Natalan nggak boleh. Tapi kita juga tidak boleh mengganggu orang yang sedang beribadah. Wes benih, urusan tugasnya awd mengejak dak, dakwah nggak tanggung jawab, bis karena leguion ini yang salah. ya Tuhanmu itu loh kok orang tahu adus bolak balik. ya yeah? kita kok antok, kademon buat sama jaket itu benar layak. Makir guion, angkut orang menawi angsal menawi. nggak. <tik> 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 yeah. itu hanya guyon, bukan untuk melecehkan, tapi kita tidak boleh menghina, bahkan menghina Tuhan mereka pun nggak boleh. Kenapa? wa'aud bil lahi ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم Janganlah kamu menghina agama mereka. Ojong menghina Tuhan-Tuhan mereka. Kenapa? Lekwe dewe sampai ngek. Dewe baru ngenyek Allah. Ngenyek gue sih. Allah. Wapak patung. Dewe jeber. ya? Nah, ya, mangke terus dewe yo ya, jawab yo ya, sakar pdwe. Maka enggak usah. Yang penting diajak dakwah, pas stres, Mas. Yo wis pangerane sampean jaluk tolong pangeran sampean gak duwe. Mbok jatan Gusti ya Allah, ayo pengajian pagi itu kan dungo-dungo alhamdulillah sembuh. Ini. Terus Islam juga tidak membenarkan pemboman di gereja, gereja. Iku itu tenang Ora entuk ganjaran, Pak. nggak boleh, tidak pernah dicantumkan pada masa Rasul Allah. Kalau kita makatan uh, dan kita akhiri kita tutup bersama dengan doa kevlat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu alla illa anta wa atubu ilaik. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.